Malik semua ni part 6. Masa ni lah dia punya berdetum tu. Dia tu kuat. Kuat. Sebab sebelum ini pilihan raya dalaman JBB oleh markas dan JPMS. Lawan nak. Dia tak tahu lah. Semua fakulti, semua school. Kan? Markas JBS. Kalau apply sekarang, dua-dua markas. Itu memang strong lepas sana. Memang tak boleh sentuh markas. Itu markasnya ni. Kalau engineering ni, dia satu dia pergi dekat markas, satu dia pergi dekat JPMS. Itu trend dia, every year. So, setiap tahun, akan ada 4 orang tanding. 2 daripada markas, 2 daripada JPMS, kan? Bertanding, yang menang, semua satu. Masuk tahun kita orang, saya masa tu saya part 4, kan? Hell Engine hantar, mana calon bebas ni, kan? 2 wakil. Kita menang dua-dua sekali. Itu permulaan. Itu tahun apa? Itu saya kata tadi, tahun 80. Saya part 4. Awak kena faham tu. Sebab jadi tak, sekarang yang penting kan, jadi pasal saya sekarang kan, yang baju tu since 1973. Sekarang saya nak rungkai, kita nak tulis tahun berapa sebetulnya SNJ Vista. Sebenarnya 79. Sebab 79 tu, macam saya kata tadi, saya part 3. Okay. 79, the first semester tu, dulu semester kita Januari kan, betul? Saya tak tahu, saya punya Julai. Kalau yang ni Julai, tapi Januari ada juga intake. Januari, tapi yang kira besarnya Julai. Januari. Kita masuk Julai. Lepas tu the next nya intake is Januari. Betul? Jadi, masa Julai, Januari, saya part 1. Betul? Kemudian, Julai 79, saya part 3. Bila saya part 3, Wan Sukiman semua ni, part 5. Ialah setahun lah. Part 5 maknanya dia dah senior lah. Masa tu dah mula dah dia punya Hell Engine ni, yang kita punya grup-grup ni. Dan dia cerita tak macam mana boleh terkeluar Hell tu. Itu saya nak tahu. Hell ni mak saya ilah lah. Setiap tahun budak engine sebelum ni. Sebelum tu panggil apa? Tak ada apa. Engine ke mana? Engine lah, tak ada apa. Hell apa kan tak ada. Apa yang berlaku adalah kita macam best saya mechanical kan. Kita dah sampai cakap bahawa okey, bila habis periksa kan, ni tahun depan siapa nak kena dismiss ni, next semester ni. Kalau yang mana yang ambil periksa tu kan, aku lah kot. Dah salam dah. Sebab best saya 40 berapa orang grade 16 orang dah. Memang engine zaman saya 2 kelas 60 yang grade on time panggil 20 orang macam tu je. Jadi ramai yang kena dismiss. Bila yang kena dismiss ramai ni yang dia keluar perkataan what the hell is this? Tak, jat, kalau kena dismiss dia kena buang. Zaman tu zaman saya sampai 4-8 kadang macam itu repeat extend. Ya? Ini yang repeat extend tu pada, tapi yang kena dismiss pun ada. Zaman saya banyak, kalau boleh disimpan lagi. Dismiss pun ada. So bila dismiss, what the hell? Itu yang terkeluar tu, what the hell is this? Kan? Orang zaman dulu kan banyak cakap putih kan? Itu permulaan dia. Tanyalah Mak Sa'ila. Macam ni aku tanya. Kau buat peristiaran, kan? Telah berbincang panjang lebar dengan kan? Abang ni. Kita kita saja ke permulaan pembuatan Hell Engine, abang puluh. 79. Senang. Lagi saja Malik kan. Kau panggil dia apa? Malik ah. Abang Malik ah. Malik. Ha? Kau panggil je Sa'ila. Sa'ila pun duduk Syalam ni saja. Panggil Sukiman. Tiga ekor ni. Ni kepala gila dulu. Lepas tu ada lagi lah. Minta jawab suju. Datang ni. Itu hari patutnya saya dah nak set up WhatsApp group macam ad hoc je. Saya nak panggil abang, memang panggil. Doktor pun nak panggil, dengan Malik pun nak panggil, dengan ada junior-junior dengan sini. Cuma junior sini saya nak masuk yang gila-gilanya untuk just dia orang tahu lah kan. So kita nak decide itu hari, kalau ikut abang Malik ni cerita, saya nak decide 76 ke 77 tau. Pasal dia kata engine naik ni 78. So kita 78 kita pun baru ada sekarang dah cerita ni dah tak ada kena-mena yang asal dia ni cerita tu. Sebab itu tu yang dinner tu itu saya part 4.
Masa tu kita dah jadi berani lah. Sebab apa? Yang tahun 80 lah kan. JPP kita pegang. Lepas saja kita menang apa nama ni JPP tu, seminggu selepas tu keluar nama 80 orang kena pergi brainwash dekat banting. Masa tu doktor ni dekan kan? Aku tak kisah. Tak dekan masa tu? Aku dekan aku kan? Head of school. Head of school. Head of school. Dekan aku kan? Semua rembat. Rembat. Head. Dekan pelajar tu aku boleh pegang telinga. Ya. Yeah. Bila kita tengok. Uyo. Nama 80 ni semua penyamun. Macam mana dia pun dapat nama kita ni? Eh, abang balik dia duduk di sini je. Alik. Dekat-dekat sini lah, dia buat sana juga. Abang Jaya rasa? Haa, sini-sini juga lah. Tanya Nurul lah. Haa? Tanya Nurul dia tanya-tanya. Nurul saya tak terbalik tu lah. Dia sebab dia ada kontak lah. Just pergi main sini je, kan? Tengok biasa-biasa. Jadi, bila kita JPP 2 ni orang kita, itu yang buat enjin naik semua tu. Dah tak ada. Dulu nak buat enjin naik. Enjin naik tu yang gambar tu yang pertama tahun 80 lah. 80. Enjin naik dulu. Nak buat 79 ke sekarang 80 rasa-rasanya. Ya. Ni jenis tu. Aku masuk part 1 tu. Itu first time dia orang buat. Apa ni? Allah, masa kita budak-budak baru masuk ni dia buat ni apa? Orientasi naik. Orientasi. Malam orientasi kan. Best aku lah yang first time buat. Sebelum tu tak boleh nak buat sebab geng-geng dakwah ni kata tak pergi. Kan? Tapi main best kita orang ni masuk, saya masuk part 1. Maknanya Malik semua ni dah part 3 kan. Ali pun ni yang kecoh buat juga. Hantar salah satu orang yang ni siapa dia? Faizan. Gila-gila juga tu. Kan? Eh, dia naik jadi dia berlakon atas pentas. Malam orientasi tu. Kita orang buat that, kita punya first batch yang buat tu. Tapi yang itu bukan enjin naik. Itu yang tadi gambar tu lah. Tak, itu enjin naik. Memang tu enjin naik lah. Ha. So tahun 80. 80. Dia takkan tahun ni punya. Kalau 79 saya masa tu baru part 3. Tu budak-budak tu semua budak. Tapi abang cutinya memori memang kuat lah. Tengok gambar boleh tunjuk. Saya kawan saya yang baru, kita muda lagi betul kan. Tunjuk gambar pun, kalau gambar baru memang tak ingat. Gambar lama pun, ni siapa ni, ni siapa pun tak boleh ingat. Memang lain. So, bila abang cuti boleh tengok gambar, laju je tunjuk. Eh, kuat memori. So, apa nama ni, kalau itu dia kata firstnya ni, itu saya masa tu second year. Macam mana? Panggil kaunsel. First kaunsel.